Oke. Gak mau, Dit? Belum. Udah tuh, udah masuk. Oke. Itu dia. Terus dinyalain ya videonya ya. Oke, sip. Halo, Mbak Riza. Halo. Wah. Make a host ya, oke, Pak. Oke. Pak, silakan Pak jadi host, Pak. Oke, teman-teman ini Pak Riza ya. Bro. Sebentar ya. Oke, bro. Wah, mantap, keren. Wih, keren. Ini suasana di teras hotel ya. Jadi hotel ini punya tempat tempat saya menginap di Monte Carlo ini. Ah, sebentar lu. Salam buat teman-teman SB1M. 130 orang, Pak. Berapa? 130 orang. 130 orang. Wow, luar biasa. Yeah. Luar biasa. Ini di share screen, Pak. Share screen, Pak. Pak, share screen, Pak. Pak Riza. Pak Riza. Share screen. Dari Pak Riza share screen, ya. Oke, saya share apa, Pak? Enggak, untuk videonya biar teman-teman lihat gimana caranya. Nggak bisa, ya? Mau. Adit, emang nggak kelihatan, Adit? Enggak, kalau di yang datang nggak kelihatan. Kelihatan kok, 130. Saya lihat ini 132 orang. Oh, iya. Enggak, Pak. Barisnya di share screen, Pak. Emang video saya nggak kelihatan? Untuk yang datang nggak lihat, Pak. Oh. Ya, hanya panelis saja yang lihat. Oh, hanya penulis yang lihat. Terus gimana supaya video saya bisa dilihat sama peserta? Ke share screen-nya, Pak. Ke share screen. Oke, sebut share screen. Oke. Saya cek apa? Foto? No. Share screen tuh hanya screen di... Oh, nggak bisa kamera. Oh, sudah ya? Tuh? Ada. Saya, udah dah. Itu dia bisa lihat tuh. Ada yang sudah bisa lihat. Oh, siap. Ya wes, Pak. Benar. Berarti udah, Pak. Udah. Oke, Pak. Sudah. Harusnya bisa lihat. Harusnya bisa lihat. Teman-teman, semangat sekali ya. Saya ngelihat teman-teman SB1M yang akan ikutan SB1M Legacy Project ini semuanya betul-betul sudah on track. Saya dari tadi ngikutin Mas Berto menyampaikan penjelasan tentang SB1M Legacy Project betul-betul luar biasa. Mas Berto, saya benar-benar merinding loh, betul-betul merinding. Ini benar-benar akan jadi sejarah. Ini benar-benar akan lahir miliarder-miliarder ini nanti dari SB1M. Saya betul-betul merinding ini. Terharu juga, terharu karena kita benar-benar excited sekali dengan program ini. Kita udah ngelihat bahwa begitu banyak sekali orang yang sukses ya di bisnis sinergi. Dan mereka sekarang penghasilannya miliaran. Nah, sekarang tinggal kita yang di Indonesia membuktikan. Sedikit saya cerita, saya beberapa hari belakangan ini lagi keliling Eropa. Kenapa? Yaitu karena saya diundang sinergi untuk berlibur di Monte Carlo, Monaco. Terus terang ini sebuah pengalaman yang luar biasa. Kalau buat saya pribadi, saya dulu bukan orang siapa-siapa, orang biasa, seorang pengusaha yang bangkrut bahkan penuh hutang. Bisnis sinergi telah merubah hidup saya dan menyelamatkan saya, sehingga yang dulu tidak pernah terbayangkan bisa berlibur di tempat-tempat yang luar biasa. Hari ini saya ada di Monte Carlo. Anda tahu bahwa Monte Carlo ada sebuah tempat yang luar biasa. Di sini Anda tahu, saya kemarin googling, Bapak Ibu, Monte Carlo adalah negara, tempat kota yang populasi miliardernya adalah yang terbanyak di dunia. Jadi di sini mungkin tidak ada orang miskin ya. Ya, di sini mobil biasa yang namanya Porsche, Lamborghini, Range Rover itu kendaraan lalu lalang ya. Di sini
Mercy sama BMW cuma jadi taksi ya. Cuma jadi taksi, Mercy, BMW, Audi cuma jadi taksi. Jadi mobil-mobilnya rata-rata yang itu adalah mobil-mobil sport. Ya, luar biasa sekali. Nah, teman-teman, saya mau yakinkan satu hal. Kenapa teman-teman harus ikut SB1M Legacy Project? Sederhana sekali, teman-teman harus menikmati yang namanya freedom, kebebasan. Teman-teman tahu bahwa yang namanya kebebasan adalah satu hal yang betul-betul sangat kita dambakan. Buat apa kita banyak uang, buat apa kita punya bisnis besar, tapi kita nggak freedom gitu. Hari ini saya dan Bu Nina, istri saya, kita jalan-jalan ke luar negeri, tapi kita nggak pusing dengan keadaan atau kondisi bisnis kita. Kita tenang, kita enjoy, kita liburan, kita rencana di sini kurang lebih 15 hari, menikmati liburan, dan kita no stress, enjoy sekali. Bahkan setelah kita pulang dari Eropa ini, bulan depan kita akan jalan-jalan 15 hari lagi ke Amerika. Lalu bulan depannya lagi kita akan jalan-jalan lagi ke Sydney. Kadang-kadang saya sering berpikir bahwa Tuhan itu luar biasa baik sekali sama kami, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita diperkenalkan sinergi yang telah merubah hidup kami. Jadi saya salut sekali dengan Mas Berto ya, yang punya ide yang luar biasa ini, SB1M Legacy Project ini sudah benar-benar sebuah jalan yang luar biasa. Saya yakin dan saya yakin-yakinnya bahwa dari SB1M Legacy Project inilah akan lahir miliarder-miliarder dari SB1M. Seperti tadi Mas Berto bilang bahwa 3 tahun dari sekarang kita akan tutup laptop, kita nggak perlu lagi mikirin iklan, kita nggak perlu lagi mikirin hal-hal yang berhubungan dengan customer service atau apapun itu, kita sudah benar-benar freedom. Teman-teman sudah tinggal menikmati hidup, yang mau beribadah, pergi ke Mekah mungkin, setahun mungkin nggak pulang-pulang, tapi tetap punya kehidupannya luar biasa, atau bagi yang senang liburan, liburan terus, ya, bisa Anda lakukan. Yang perlu Anda lakukan sederhana sekali di SB1M Legacy Project, kita mulai dari menemukan 2 orang yang tepat. Kalaupun nanti Anda bisa menemukan lebih dari 2, itu masalah hal yang lain. Tapi dengan Anda menemukan 2, itu sudah membuat Anda punya kehidupan yang luar biasa. Hari ini saya sudah membantu Mas Berto, Pak Adit, untuk bisa punya kehidupan yang tidak kalah luar biasa. Tapi saya percaya bahwa masih banyak lagi teman-teman SB1M yang kita bisa ajak ya untuk menikmati kehidupannya luar biasa dari bisnis sinergi ini. Setiap tahun Legacy Project, Legacy Retreat ya, ini namanya Legacy Retreat, perjalanan saya ini selalu mengunjungi kota-kota luar biasa. Nah, tadi pagi kita baru diumumkan bahwa tahun depan perjalanan kita adalah ke Kepulauan Fiji. Ya, Kepulauan Fiji. Wow. Saya tidak bisa membayangkan. Saya tadi sampai googling di mana itu Kepulauan Fiji itu di mana, saya nggak tahu. Tapi yang pasti luar biasa lah pasti. Kalau Anda tahu bahwa selama 5 hari ini saya di Monaco, Sinergi punya prinsip adalah kita ibaratnya dijadikan seperti selebriti. Dari mulai sampai di airport, kita dijemput dengan limosin, dengan Mercedes, ya, lalu kita sampai di hotel, kita langsung dijamu. Anda tahu bahwa kita di sini dilayani oleh orang bule ya. Jadi buat saya itu hal yang luar biasa. Kenapa? Karena Anda tahu saya menginap di sebuah hotel yang satu malamnya, per malamnya adalah 22 juta per malam. Itu kamar yang saya tempati ya, itu kamar yang saya tempati. Sedangkan kamar yang ditempati oleh parasit itu 30 juta per malam. Jadi saya tidak pernah bayangkan bahwa saya akan menginap di sebuah kamar, di sebuah hotel yang per malamnya sampai puluhan juta. Dan Anda tahu di sini yang apa, hotel-hotel di sini memang mahal-mahal.
Dan hotel tempat kami menginap namanya Hotel Hermitage ya, itu luar biasa. Ada kamar yang paling murah, itu ada kamar yang paling murah, itu dia 15 juta. Ada kamar yang paling murah itu, 15 juta. Ya, mungkin kamarnya kecil ya, tapi kamar kami itu besar sekali. Ya, punya ruang tamu. Sayang sekarang lagi di luar ya. Sebenarnya tadi kalau saya lagi di kamar, saya pengen tunjukin ke teman-teman gitu. Nah, teman-teman, satu pesan saya yang paling penting adalah, betul tadi, kalau teman-teman masih punya impian yang belum terwujud, betul sekali, ayo berani bermimpi. Seperti yang selalu saya ajarkan di setiap kelas-kelas, yaitu apa? Ayo, harus mulai berani bermimpi. Harus mulai berani bermimpi. Dream big. Betul, Mas Beto tadi bilang. Dream big, start small, ya, dan fast move ya. Saya mungkin kalau mungkin bisa tambahkan adalah massive action ya, kalau perlu ya. Jadi saya lihat banyak sekali orang-orang yang sukses di bisnis ini adalah karena mereka berani actionnya masif ya. Jadi bukan hanya fast tapi actionnya masif, berani melakukan kerja ataupun action yang masif ya. Saya pikir itu sharing saya dari Monte Carlo, Monaco. Keren banget. Salam buat teman-teman SB1M semua. Kangen sama kelas batch 1 ya. Kita udah berapa minggu nih enggak coaching ya. Pak Didi ya, ada Pak Sondi, aduh banyak sekali ya, ada Bu Nini Jogja ya, ada banyak sekali. Duh, saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena ada 60 orang ya B1 ya. Iya, 60 orang, Pak. 60 orang ya. Itu sudah tanda-tandanya. Oh ya, Mas Angga ya, Mas Angga juga, Mas Angga ini. Saya ucapkan juga selamat buat kemarin yang B1 yang berhasil naik peringkat ya, seperti Mas Angga bisa mencapai peringkat New Silver, lalu juga ada Pak Eko Jogja dengan Bu Isna sebagai New Team Leader, ada juga yang mencapai New Star seperti Bu Nini, ada juga Pak Didi ya, Pak Didi Bandung juga sebagai New Star, selamat ya, dan beberapa teman-teman lain juga yang sudah mencapai peringkat. Ini membuktikan bahwa batch 1 kemarin sukses ya. Nah, kita akan masuk ke batch 2. Nah, ini akan semakin seru karena kita akan lihat mana lulusan terbaik ya, batch 1 atau batch 2. Ini akan seru sekali nih, Mas Birto. Yes. Panas ya, Pak. Oke. Panas ya. Oke. Saya pikir itu pesan saya terakhir adalah yang paling penting, dream big. Ya, dream big, ya, punya impian besar dan berani bayar harganya. Pay the price and get the reward. Ya, sukses. Yeah, salam okay. Semangat dari Monaco. Oke, okay, yes. Thank you, Pak. Thank you, Pak Riza. Thank you, Pak Riza. Oke. Okay, saya pindahkan Jose ya. Oke, okay, Pak Beto, klaim hostnya, silakan. Gimana caranya? Udah ya, udah di gue edit ya. Oke, okay, sip. Belum, Pak Riza. Oke, okay, Sudah. Oke. Okay. Oke, terima kasih banyak. Nah, itu udah Pak Riza ya, teman-teman. Nah, itu sekarang Pak Riza. Ya, thank you, Pak. Nanti habis itu kita ya, teman-teman ya. Oke, okay, nah apa sih yang didapatkan ini sebelum tanya-jawab ya? Ini saya mau kasih lihat. Teman-teman, ketika masuk legacy project, itu teman-teman sebenarnya menjadi pelanggan. Gitu. Jadi kita mau duplikasi pelanggan. Oke. Okay. Itu dapat produk senilai 1,7 juta. Jadi kita 1,7 juta terus dapat buku Legacy Project yang warna hitam itu. Terus dapat webinar sekali seminggu, terus ada kelas khususnya juga. Terus ada fee affiliate 150.000 sama potensi 200 juta. Nah, ini saya mau kasih lihat. Kita juga ada lagi SB1M kelas legasinya ya. Ini berisi semua apa ya, webinar-webinar semua apa yang kita lakukan di kelas coaching itu kita rekam, itu kita buat webinar. Nah, ini bentuknya ya teman-teman ya, jadi punya sb1mclass.net versi legacy project-nya yang nggak ada di sb1mclass.net. Oke, nah ini kita bisa lihat di sini, kita gunakan click funnel, salah lagi passwordnya. Nah, ini ya, nanti bentuknya seperti ini. Ada funneling, ada happy status. Oke.
Nah, ini terus replay webinarnya ya. Ini ada cerita tentang Angga Dwima waktu dapat 50 juta gimana nih. Jadi nanti ada seperti ini. Dan ini akan kita komplitkan terus ya. Terus ada gathering Jogja waktu SB1M Legacy Pariza tuh. Kadang-kadang ada sesuatu insight yang mungkin kita nggak tahu gitu, tapi kita bisa tonton semua webinar yang ada di sbcoach.net. Oke, mungkin demikian. Selanjutnya nampaknya istri sama anak saya mulai siap-siap udah mau sampai rumah. Jadi langsung aja sesi tanya jawab. Mas Adit langsung dihandle, Mas. Ah, siap. Adit. Ya, okay. Langsung tanya jawab ya. Yeah. Oke. Okay, sekarang kita langsung sesi tanya jawab. Mungkin tuh ada mau tanya. Ini tadi ada Mbak Elda, Mas Kurniawan, Mustafa, Samsung Galaxy S7 Edge, ini siapa ya? Oke, langsung aja. Ada yang mau tanya kah? Oke, dari Elda. Oke, Mbak Elda, halo. Iya. Ya, mau tanya apa? Silakan. Oh, enggak. Saya cuman lagi terpesona aja. Oh, gitu. Tadi angkat tangan. Oke, siap, Mbak. Oke, ada ini Mustafa. Mas Mustafa, silakan Mas. Ada mau tanya apa? Halo Mas. Mas Mustafa. Halo. Kayak manusia nih. Siap. Samsung Galaxy Edge ini siapa ya? Samsung Galaxy Edge. Halo. Dit, Adit, baca chat aja Dit, baca chatnya aja kali. Ya teman-teman pada kadang ada yang malu gitu nanya. Kalau mau nanya langsung di chat aja ntar dibacain. Oke, siap. Oke. Okay. Ini ada siapa lagi ya? Chatnya mana chat? Oh, ini chat. Oke. Okay. Chat langsung atau mau join? Oke, ada question and answer, ada itu di Q&A ya. Ada Q&A tinggal diklik aja, langsung ketik di situ teman-teman bisa, atau di chat juga bisa. Oke. Okay. Ini nih. Banyak dari ini, wah chatnya udah banyak Mas Mir. Mas, saya di luar Jakarta dan datang ke Jakarta khusus belajar ini, tapi kendalanya nggak punya rekening BCA dan nggak bisa karena nggak punya KTP Jakarta, gimana cara daftarnya? Oke, ini ada bank, punya banknya apa gitu ya? Nanti sebenarnya bisa ngajukan ke banknya untuk transfer berkala ke BCA-nya SB1M. Oke. Biaya 1.500.000 per bulan seperti halnya bayar iklan Facebook Ads, kira-kira dengan mengerjakan PR saat waktu luang, apakah bisa mendapatkan income sekurang-kurangnya sama dengan biaya yang dikeluarkan? Terima kasih. Memang berproses income-nya. Tadi lupa kasih tahu bahwa kita nanti habis 6 bulan, biaya itu nggak keluar lagi, dipotong dari bonus sinergi. Ya. Jadi kita ada saat ini. Kenapa? Oke, lanjut. Oke. Ini bisa dikeluarkan, jadi kita nggak keluarin tiap bulan ya teman-teman ya untuk biaya 1.500.000-nya. Jadi kita ada game plan ya untuk teman-teman bisa mendapatkan income-nya tuh dipotong dari bonus ya, gratis. Jadi bisa dipotong nanti via affiliate SB1M-nya atau dari bonus sinerginya begitu. Affiliate-nya ya. Oke. Pembayaran bisa transfer debit, oke. BCA, ya, oke, BCA bisa ya. Tes BCA ini pakai BCA Mobile, bisa juga. BCA Mobile tuh, kalau nggak salah ada ya pilihannya ya, di MBCA itu ya. Gimana caranya dia bisa beli produk tiap bulan? Nah, itu dia kita langganan ya, kayak tadi yang dilakukan di Legacy Project tadi, Legacy Project ini ya. Gak kelihatan di sini, kelihatan kok, sudah kelihatan Pak Riza, masih nanya Pak Riza ya. Oke, bismillah, saya juga hadir, mantap, video di sore jelas top banget. Cara ikutan project ini bagaimana? Oke, jadi teman-teman langsung daftar ya, daftar ke linknya di Mas Bir, lupa linknya di mana Mas Bir? Ini nih, ini dia gue buka.
Jadi teman-teman, nah ini Mas Berto lagi share screen-nya. Konfirmasi sbs1legacy.net. Yes, konfirmasi sbs1mlegacy.net. Nah, teman-teman langsung masuk ke situ ya. Ke link ini, nanti tinggal pilih kayak yang tadi, tinggal lakukan pembayarannya. Misalnya, dipercaya buat SEO sebuah perusahaan. Salam 1 miliar, wah keren ya. Dari 60 anggota sih tadi jelaskan 6 yang cukup berhasil untuk perbandingan aja. Dari 60 anggota berapa omset terendah yang diperoleh agar bisa menjadi perbandingan? Yang perbandingan ya kayak kemarin sih yang legacy project rata-rata 1 ya, 1 sampai 2 closing ya. SP1M-nya. Oke, cara jadi Mas Tony bagaimana cara menjadi anggota SP1M Legacy Project ini? Tinggal klik konfirmasi sp1mlegacy.net yang ini. Invest berapa? 1.500.000 per bulan, tapi kita tidak terus-terusan bayar setiap bulan ya. Jadi nanti satu titik tertentu, makanya teman-teman tinggal ikutin game plan-nya, nanti satu titik tertentu dia akan gratis kita yang bisa ikut terus. Mas, kita ada produk seharga 1,5 setiap bulan. Jika kita bayar 1 juta dan income belum mencapai 1 juta, apakah produk masih akan dikirimkan? Enggak, jadi setiap kita terkumpul 1.500.000 baru barang dikirim ya. Kuota sudah mau habis, saya daftar. Yes, tinggal konfirmasi sbs1mlegacy.net. Udah lama banget enggak jalan smart detox. Mungkin sekarang member saya sudah hangus di sinergi. Solusi bagaimana? Apakah bisa join di grup legacy project? Bisa ya, bisa teman-teman, bisa yang udah mati ID-nya juga bisa. Nanti akan mendapatkan ID baru ya. Oke. Okay. Ikutin teman-teman lain legacy project. Bisa. Jadi legacy project ini materinya memang khusus untuk yang pemula ya, terutama yang bingung mau ngapain. Di sini langsung ada action-nya gitu. Jadi langsung diarahkan di kurikulumnya apa saja yang harus dikerjakan. Jadi teman-teman tinggal ikutin aja. Oke. Okay. Mas, tolong link-nya di WA. Nah, ini link-nya saya kasih di ini aja ya. Di chat ya. Tuh, tinggal masuk ya. Pokoknya inti dari legacy project ini, Dit, kok muka gua enggak kelihatan, Dit? Hah? Mana, Mas? Dari oke. Pokoknya intinya dari legacy project ini, teman-teman, kita barengan ngerjain PR sama-sama mengumpulkan pelanggan. Pelanggan itu dari PR yang kita kerjakan. Itu sih. Lanjut, Dit. Oke. Mas, jadi mungkin daftar outlet lagi, mungkin, Dit, ya. Ya. 5 menit 10 menit lagi selesai kali mungkin. Ya. BCA-nya 6 bulan aja ya, boleh. 6 bulan boleh, boleh. Jadi langsung 1.500.000 kali 6 begitu ya. Boleh juga nih Mbak Dewi. Beli perusahaan bayar bulanan satunya total 3,2 juta. Enggak, jadi per bulannya 1.500.000 aja ya. Untuk berapa lama? 6 bulan, target kita 6 bulan, bulan ke-7 teman-teman sudah potong bonus, jadi nggak bayar lagi. Ini harus hadir di kelas, kalau ikut nggak, kita bisa ikut via webinarnya, karena peserta legacy project ini seluruh Indonesia ya, kesebar ya. Saya sudah baru menjadi member premium, terus kaitan dengan project ini apa ya, Tony Bogor? Kaitannya ini untuk yang mau cepat mendapatkan income, terutama wisuda ya, di SB1M ini ya. Oke. Okay. Saya masih jombi kalau kelas legacy apa bisa ya Mas? Bisa. Ini Mbak Ayu bisa banget ya. Ini memang materi untuk pemula. Dan pemula yang ingin mendapatkan income ya. Jadi lebih fokus ya. Mendapatkan income 200 juta cukup dua orang aja. Ini Mas Sabto Nugroho ya. Ini cukup dua orang aja. Kalau mau dapatkan income lebih berarti ya cari aja lebih banyak. Apa bisa pakai kartu kredit Mbak Elvi? Bisa ya, bisa pakai kartu kredit. Investasi berapa? 1.500.000 per bulan. Apa benar-benar dijamin sudah 6 bulan pasti tidak bayar yang 1,5 jutanya lagi? Oke, kalau dilakukan dengan benar ya, sesuai dengan tracknya, sesuai dengan game plan ya, harusnya sih nggak bayar lagi ya, harusnya tidak bayar lagi.
ada rekornya Mbak Ria, ada. Apakah legacy project dibuka setiap bulan? Yes, kayaknya akan kita buka mungkin setiap bulan. Tapi batch kedua ini di bulan Juni ya. Nah teman-teman kalau mau langsung daftar juga sekarang langsung bisa, langsung book seatnya ya. Ikut langganan produk sinergi, yes, mas biaya yang dikeluarkan 1,5 sudah termasuk ya. Bagaimana cari dua orang yang tepat untuk masuk specimen legacy? Ya kita tinggal ini aja ya, apa perbanyak aja jumlah orang yang masuk ke SB1M kita ya, ke link affiliate kita. Apakah untuk ESL harus yes? Jadi untuk ikut legacy project ini minimum member basic ya. Atau hanya tiga jenis yang ada di program sementara, untuk produk sinergi hanya yang di legacy project ini hanya yang tiga jenis di program dulu ya. Budget 1,5 per bulan kira-kira sampai dengan berapa lama, dicicil berapa kali? Oke, kalau mau dicicilnya 50.000 per hari. Nanti setiap terkumpul di 1,5 juta kita potong. Oke. Budget 1,5 per bulan kira-kira sampai dengan berapa lama? Targetnya 6 bulan ya. Harus dikerjakan apa saja? Semua hal basic ya. Oke. Saya member saya yang basic atau premium ya, karena saya member 2 tahun lalu. Wah, ini udah premium yang deal ya. Sudah premium ya berarti. Saya joinnya malah premium waktu itu di 2,7 juta ya. Oke. Okay. Mas, PR yang harus dikerjakan apa saja? Yang dikerjakan semua hal basic dan intinya sih buat artikel YouTube, Instagram, Facebook Ads, ya artikel, tapi nanti di program legacy project ini materi yang akan dibahas lebih detail ya. Jadi betul-betul yang taktis-taktis gimana caranya teman-teman bisa langsung mendapatkan income lah. Dan teman-teman juga share juga. Oke. Oke. Nah, yang menariknya dari legacy ini adalah kita lebih fokus teman-teman ya. Jadi fokus menuju memang betul-betul mendapatkan income begitu. Jadi teman-teman fokus menuju wisuda 200 jutanya. Kalau yang newbie kan ID sinerginya belum aktif ya mas, baru aktif 3 bulan kemudian. Sudah bisa langsung, untuk yang masuk legacy project nanti akan langsung diaktifkan ID-nya. Kalau yang newbie kan, kemas kalau webbreaker itu ke siapa ya? Saya belum dapat confirm webbreaker sudah aktif. Coba ini langsung masuk ke username-nya apa, .smartdetox portal, langsung masuk ke sini ya. User ini, user itu maksudnya teman-teman tadi kemarin bikin usernya apa ya, user.smartdetoxportal.com. nah itu tinggal masukin ya, kemarin usernya apa tinggal diganti itu. Misalnya aditrk.smartdetoxportal.com, kalau udah nyala berarti sudah bisa. Perlu buat website yang baru? Nggak usah ya, nggak usah buat website baru. Oke, Pak. Oke, itu tadi. Oke, seperti malam ini cukup teman-teman ya. Kalau ada mau tanya-tanya bisa chat saya via WA ya. Di 0813-176-525. Oke.
Terima kasih udah hadir ya teman-teman semua ya. Oke, ini nanti kalau mau ada tanya-tanya mengenai seputar program Legacy Project ini bisa langsung chat dengan saya via WhatsApp juga. Oke. Oke, itu dari kita ya, dari ini teman-teman ya. Jadi saya ucapkan selamat bergabung di keluarga besar SB1M. Kita menuju sama-sama sukses dengan masuk ke program SB1M Legacy Project ini. Oke, kita semua sama-sama wisuda. Saya doakan semua teman-teman bisa lulus semua ya. Kita akan menuju kehidupan yang sangat luar biasa di SB1M ini. Oke. Sekian dari saya. Salam sukses. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Oke. Selamat malam.